Pernah dulu waktu kecil kan dia kan pernah nonton siaran TV dan lain sebagainya gitu kan. Nampak abang-abang adik-adik termotivasi dari menghafal, berdoa moga-moga Allah bisa jadikan Dimas apa penghafal. Terus kemarin itu setelah tamat, nggak tahu kebuka pingin menghafal aja gitu ya, kebuka hati pingin menghafal Quran. Kalau target yang ditetapkan dari Mahat Buya, dia menghafal di sini selama 2 tahun Buya. 2 tahun 30 juz paling lama. Alhamdulillah Dimas ini orangnya rajin Buya, dari baik tahajud, sholat berjamaah, baik juga hafalan. Alhamdulillah, biasanya kan target kita di sini satu hari itu 1 lembar. Alhamdulillah beliau ini bisa sampai kadang 2 lembar satu hari.